really excited about this summit because I get to learn a lot of new stuff. And DSC really helps me to identify and make my skills grow. DSCs are university-based student groups that come together and learn Google technology from each other. In DSC, I could not only learn about technical skills related about technology, but also here I could learn about soft skills like leadership, communication, and also mentoring. I've been developing NLP-based web applications at school, and with the Google technologies I learned at the summit, I'm looking forward to taking my project to the next level. We expanded Developer Student Clubs this year to more universities and more countries across Southeast Asia. It is this summit where their journey begins. Over the next 2 days, DSC leads learn vital technical, problem-solving, and leadership skills from Googlers and industry experts before they go back to their universities to train more students, build projects, and contribute back to the community. The most memorable part of this summit is when we met other DSC leads from different countries, learning their culture and sharing the same goal, and that is helping our fellow students with the use of technology. The sessions that was most useful for me was how to build community, how to focus and respect the audience. It's crucial that students are able to see the big picture and prepare themselves for their professional career. And that's what DSC does. It gives them a path for the future. The DSC journey helped me build my passion in one area of technology and grow my career. We want you to start connecting with, understand your community, understand your university, see what's going on in your city, talk to businesses, talk to NGOs, talk to your university, identify problem statements, and then work as a group to solve those problems and actually build solutions. I'd like to make sure that no one in my community is left behind. We're so excited to work with you all, DSC leads from across the region, to see your career grow and support you solve local problems and create impact in your communities. DSC! All right. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DSC Talk Series yang kedua. Kita ngobrolin tentang building impactful product with Developer Student Club. Oke, kalau teman-teman lihat yang tadi, itu acaranya namanya Developer Student Club Lead Summit, waktu itu di Malaysia yang 2019. Di acara itu, aku pengen sedikit cerita. Jadi di sana kita diketemukan sama leads dari berbagai countries. Ada 5, ada Indonesia, ada Filipina, Vietnam, Singapura, dan satunya lagi Malaysia. Oke, BTW tahun ini bakal kedatangan country baru, dia itu Thailand. Jadi nanti bakal ada 6 di program Southeast Asia. Sebenarnya juga sama Pakistan, cuma Pakistan dibedain. Yang pertama, kita di sini itu kita digodok selama 3 hari. Kita belajar soal leadership, terus kita belajar soal how to build impactful community, terus kita juga dikasih tahu pembelajaran tentang produk-produk Google lainnya. BTW, buat kolom komentar, coba dong aku pengen tahu kalian asal universitasnya dari mana sih? Kalian bisa ketik nama universitasnya di kolom komentar, oke? Okay? Siapa tahu ada yang ketemu sama universitasnya, ya kan? Alright. Namaku Tangguh Destio Pramono. Aku developer student club lead dari Universitas Gunadarma. Nah, aku selaku moderator pada hari ini. Jadi buat teman-teman nanti aku yang mimpin acara ini sampai akhir. Nah, nanti kita bakal ketemu sama 3 speakernya dari DSC Lead lainnya. Ada Verena. Verena bakal bawain tentang 5 Days of Design Sprint. Terus kemudian ada Emir. Emir bakal bantu kalian soal time management. Terus selanjutnya ada Mulkon soal product brandingnya. Oke, selanjutnya. Ya. Ini komunitas aku, ini Developer Student Club Universitas Gunadarma. Kita ngadain banyak banget event, kita ada Cloud Study Jam, terus kita punya web dev juga, Android Fundamental, dan
InfoStation, and many more. Flutteram juga banyak banget sih. Oke, untuk pembukanya kita mulai dari ada statement. Jadi we are our own CEO. Nah, statement ini yang ngubah aku menjadi pribadi yang lebih bisa manfaatin waktu. Jadi maksudnya CEO di sini adalah kita menjadi pimpinan atas produk kita sendiri, atas perusahaan kita sendiri. Dan itu produk itu adalah kita. Jadi kita, kalau teman-teman yang nggak tahu harus mulai dari mana untuk membuat produk yang berdampak, teman-teman bisa mulai dari diri teman sendiri. Jadi untuk naikin branding teman-teman, teman-teman bisa pakai karya-karya. Dan karya-karya ini teman-teman bisa bisa teman upload, bisa teman-teman sebarkan ke yang lain. Nah, teman-teman cara untuk memberikan karya-karya ini, teman-teman bisa pakai GitHub buat anak developer, teman-teman bisa pakai GitHub, terus buat anak entertain yang suka bikin vlog, yang suka bikin podcast, itu bisa YouTube atau Anchor, terus kemudian teman-teman yang suka desain, coba pakai Dribbble, ya pokoknya semuanya yang bisa ngangkat nama kalian. Dan itu lewatnya karya, karena kita mahasiswa, kita harus sering-sering berkarya. Alright, selanjutnya aku mau memainkan sebuah game, jadi aku harap teman-teman bisa komentar ya. Jadi nanti gamenya cukup agree dan disagree. Jadi untuk kalau teman-teman yang agree dengan statement yang nanti akan dibawakan, itu bisa langsung di ini aja, dijawab di komentar, agree atau disagree. Oke, kita mulai ya. Ada satu statement, program DAC hanya untuk anak IT. Coba aku pengen lihat dulu nih komentarnya. Ada yang agree atau disagree sama statement ini? Ini belum ada nih komentarnya. Aha, ada yang disagree muncul. Disagree, ya. Yeah. Oke, jadi sebenarnya DSI ini benar, dia bukan cuma untuk anak IT. Faktanya, ada DSI lead itu jurusannya, skopnya bukan IT. Nanti dia juga datang di hari ini menjadi speaker kita. Oke, selanjutnya yang penting ada statement, yang penting kelar dulu masalah benar enggaknya nanti aja. Nah, ini teman-teman agree atau disagree nih? Oke, ada yang disagree, ada yang agree. Alright, jadi aku jelasin aja langsung ya. Jadi sebenarnya yang penting kelar dulu ini kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik juga. Jadi di sini maksudnya, kalau emang teman-teman udah kepepet yang namanya deadline, yang udah kepepet sama namanya tuntutan, nah itu teman-teman harus penuhin dulu supaya tuntutan itu kelar. Tapi bakalan ada problem nih teman-teman. Problemnya itu apa? Problemnya itu nanti ketika produk yang teman-teman kasih itu tidak memenuhi kemauan user atau tidak sesuai dengan ketuntutan. Nah, itu makanya yang diperlukan time management yang baik nih buat ngurusin semuanya. Selanjutnya ada statement, pamer karya itu sehat atau enggak? Kan terkadang ada statement, oh pamer-pamer mulu nih, terus ada yang negatif-negatif komen biasanya. Nah, sebenarnya pamer karya itu, ini banyak nih, ada yang agree juga, ada yang disagree. Sebenarnya pamer karya itu agree. Kalau aku pribadi secara personal, agree. Kenapa? Karena ini membantu kita untuk mendongkrak kepercayaan diri kita. Gitu. Jadi teman-teman, banyak loh developer-developer atau di luar developer gitu ya, dia upload vlog tentang apa yang dia kerjakan hari ini, dan dia lagi nge-build apa. Kadang-kadang juga di Twitter, banyak yang pakai hashtag 100 days of code. Jadi untuk developer-developer yang mau buat ini ya, developer-developer yang mau buat memasarkan dia lagi ngapain nih buat project selanjutnya. Nah, itu dia pakai buat pamer karya. Oke, selanjutnya ini statement-nya aku ambil dari Facebook. Jadi di sini ada orang yang baru belajar Vue.js baru 2 bulan. Terus dia dan belajarnya dari Udemy dan dia bikin aplikasi Tinder
untuk kucing. Dan aplikasi itu tanpa disangka menghasilkan profit yang lebih besar daripada temennya yang karirnya sama. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa ambil poinnya di sini adalah, walaupun teman-teman baru belajar, baru ada di step awal, mulailah belajar dengan project base. Jadi ketika project itu udah jadi, teman-teman bisa langsung pasarkan. Atau tanpa pasarkan, teman-teman bisa pamerkan dulu nih paling nggak. Kita lihat antusias teman-teman kalian terhadap hal yang kalian pamerkan gitu. Oke, tanpa banyak omong lagi, kita langsung aja. How to start to build our impactful product. Untuk itu saya panggil Verena. Halo Verena. Hai semuanya. Okay. Just a quick brief ya. Jadi Verena ini tadi nih di SE yang aku bilang tadi. Jadi Verena ini dia dari jurusan business management. Gila, bayangin aja business management. Jadi make sure aja teman-teman stay di presentasi dia karena dia bakal ngedetailin tentang 5 days design of sprint. Ya kan ya? Iya benar banget. Alright. Oke, jadi langsung Verena untuk waktu dan presentasi dipersilakan. Oke, jadi selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja ya dimanapun kalian berada. Seperti yang kalian ketahui, aku akan membawakan materi mengenai implementing 5 days design sprint in order to create an impactful product. Nah, bicara tentang impactful product, ketika suatu perusahaan atau suatu organisasi meluncurkan suatu produk baru, mungkin yang ada di pikiran teman-teman itu kayak, oh perusahaan ini ngerilis produk baru cuma buat ningkatin penjualannya aja, atau perusahaan ini ngeluarin produk ini cuma buat dapetin duit aja atau dapetin profit aja. Mungkin teman-teman mikirnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya dalam sisi business management, ketika suatu perusahaan menciptakan suatu produk, itu mereka juga concern terhadap profit dan juga terhadap planet dan juga terhadap people. Nah, profit, people, dan planet ini disebut dengan triple bottom line, yakni sebuah dasar ketika perusahaan ingin memasarkan suatu produk agar perusahaan sukses juga di dalam jangka panjang. Jadi mereka itu perusahaannya bisa jangka panjang karena perusahaan nggak mau kan cuma sukses di jangka pendek aja, oleh karena harus menerapkan people, profit, dan planet ini agar bisa survive di jangka panjang. Nah, karena aku udah mention tentang business management, aku akan ngenalin diri secara singkat. Aku Verena, aku dari DSC Lead-nya Atma Jaya, dan berikut itu ada beberapa aktivitas dan achievement aku yang aku dapatkan selama beberapa tahun terakhir. Sebelum aku masuk ke presentasi yang lebih lanjut, aku pengen buka presentasi ini dengan suatu quotes. Bunyi quotes-nya tuh kayak gini, "Don't wait, the time will never be just right." Itu merupakan suatu quotes oleh Napoleon Hill. Jadi Napoleon Hill itu merupakan American authors ya teman-teman. Dari quotes ini kita tuh bisa dapat maknanya kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, ya kita ngelakuinnya tuh sekarang, jangan ditunda nanti-nanti lagi. Mungkin teman-teman pernah merasakan, aku pengen ngelakuin ini tapi waktunya itu belum tepat. Mungkin teman-teman pernah merasakan kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang pernah merasakan kayak gitu mungkin bisa komen di comment section. Tenang aja, gak apa-apa, karena you're not the only one yang ngerasain kayak gitu. Aku juga sering banget ngerasain kayak gitu. Pengen banget pengen mencapai sesuatu, tapi ujung-ujungnya itu gak tercapai karena aku menunggu waktu yang tepat. Oleh karena itu, pada saat kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan solve gimana caranya untuk memecahkan masalah tersebut melalui design sprint. Nah, aku akan memberikan sedikit overview mengenai design sprint bagi teman-teman yang di luar tech field atau mungkin ada kuliah jurusan manajemen kayak aku mungkin, atau mungkin ekonomi. Jadi sebenarnya design sprint itu merupakan framework yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah melalui perancangan, terus pembuatan prototype, dan pada akhirnya akan diujikan kepada user. Nah, karena ini 5 days design sprint, namanya juga 5 days, jadi design sprint ini akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Biasanya itu dimulai dari hari pertama, hari Senin, lalu pada akhirnya akan selesai pada hari Jumat. Sebelum kita masuk kepada hari pertama, penting untuk diketahui bahwa design sprint ini merupakan suatu proses yang membutuhkan support dari teman-teman sekitar. Jadi nggak bisa diselesaikan sendiri doang, tapi teman-teman butuh
team. Oleh karena itu, teman-teman harus assemble your design sprint team, dan kalau misalnya udah, baru ready to go. Lalu di layar itu kan kalian bisa lihat superheroes ya, yang kekuatannya itu punya keunikannya tersendiri. Nah, itu bisa kita implementasikan dalam pembentukan tim. Dalam pembentukan tim, penting bahwa orang-orang yang masuk itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Karena mereka pasti punya kelebihan dan kekurangan yang masing-masing kan, dan pada akhirnya kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing ini akan menjadi melengkapi satu sama lain, begitu teman-teman. Lalu kita langsung mulai saja pada hari pertama, hari Senin, itu mengenai tentang understand. Nah, yang dilakukan pada hari pertama adalah kita membangun fondasi. Kita bisa aja melakukannya melalui sharing knowledge across participant. Kita melihat sejauh apa dan sedalam apa pemahaman mereka mengenai masalah yang akan kita bahas selama 5 hari ke depan. Nah, kita itu bisa mulai dengan start at the end. Ini maksudnya kita lihat goal yang mau kita capai itu apa, target yang mau kita capai itu apa, dan kita akan make a map. Nah, kita bikin diagram gimana caranya untuk mencapai kepada goals tersebut. Lalu metode yang kita pakai, kita bisa menggunakan how might we method, yakni kita menuliskan peluang-peluang yang ada dalam target tersebut, atau kita bisa juga menggunakan lightning talks. Jadi lightning talks ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari berbagai aspek, entah itu dari aspek bisnis, dari itu aspek user journey, atau dari pertimbangan teknis, dan beberapa aspek lainnya. Lalu setelah itu, kita juga akan mengevaluasi apakah mereka sudah benar-benar paham atau tidak. Lalu pada hari kedua, kita akan memasuki sketch, yaitu tahapan di mana di hari kedua ini kita fokus kepada solusi. Nah, kalau misalnya hari sebelumnya itu kita sudah fokus kepada problems yang ada, nah pada hari kedua ini kita akan fokus kepada solusi-solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Teman-teman sadar nggak sih kalau misalnya semua inovasi yang ada sekarang itu berasal dari hal-hal kecil ada di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin membuat impactful product, teman-teman bisa nyari sumber inspirasinya itu dari sekitaran teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa lihat perusahaan-perusahaan itu udah ngelakuin apa-apa aja, dan teman-teman bisa implementasiin remix dan improve, di mana teman-teman menggabungkan solusi-solusi yang ada atau meningkatkan solusi-solusi yang ada untuk membuat impactful product. Pada tahapan kedua ini juga, team members itu dikasih waktu untuk membuat sketsa ide akan solusi-solusi yang telah ditetapkan pada hari pertama. Lalu metode yang digunakan itu bisa pakai boot up, di mana dilakukan review kembali terhadap goals yang sudah ditetapkan di hari kedua. Lalu bisa juga menggunakan crazy eights. Nah, di crazy eights ini nanti team members akan buat sketsa solusi dalam 8 kotakan di satu lembar kertas. Lalu penting bahwa ketika kita ingin membuat sketsa, pasti pengennya itu yang rapi banget, yang colorful banget, yang banyak gambar. Tapi sebenarnya nggak perlu colorful, nggak apa-apa. Yang penting itu rapi untuk dibaca. Lalu pada hari ketiga, it's time to make decision. Jadi teman-teman udah ngumpulin nih ide-idenya tuh banyak banget. Sekarang waktunya teman-teman untuk mengambil keputusan. Kita akan memilih mana desain dan solusi paling baik di antara semua option yang ada. Pengambilan keputusan kadang itu bisa menjadi hal yang sulit kan teman-teman. Kita itu kadang bingung mau ambil keputusan yang mana. Oleh karena itu, kita akan menggunakan structured decision making agar memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tetap terstruktur dan sesuai dengan goals yang telah kita tetapkan sebelumnya. Lalu, metode-metode yang kita bisa gunakan itu bisa pakai silent review and vote, di mana setiap individu akan mereview solusi-solusi yang ada, lalu mereka akan vote. Nah, kalau misalnya kita voting kan biasanya sering terjadi ini ada dominasi di mana hanya orang-orang tertentu aja yang berani speak up. Nah, dengan kita menggunakan metode silent review ini, kita akan memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin tidak berani untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu ada juga metode yang namanya dot vote. Nah, di metode dot vote ini ada terjadinya diskusi. Jadi bedanya itu kalau silent tadi nggak ada diskusi, benar-benar kayak penilaian individu, kalau misalnya di dot vote ini ada terjadi diskusi teman-teman, di mana pemilik solusi akan mempresentasikan, nanti akan ada tanya jawab, serta akan dilakukannya voting. Lalu yang metode terakhir yang bisa digunakan itu ada yang namanya heat map. Heat map ini kita tetap melakukan voting, cuman bedanya dengan dot vote itu kalau di dot vote kita milih satu paket solusi yang tersedia. Kalau misalnya di heat map itu kita cuma milih komponen-komponen solusi yang tersedia dari sekian banyaknya solusi. Sehingga pada akhirnya nanti
solusi yang ada di A akan digabungkan dengan feature yang ada di solusi B, akan digabungkan dengan feature yang di solusi C, sehingga akan jadilah satu kesatuan. Lalu pada hari keempat, hari Kamis, it's prototyping day. Nah, pada hari ini kita akan membuat prototype sesuai dengan keputusan yang sudah diambil di hari ketiga. Aku yakin teman-teman itu pasti pengen banget bikin prototype yang sempurna ya. Pengen banget bikin prototype yang bagus banget gitu lah. Cuman perlu diingat, definisi prototype di Design Sprint ini bukanlah prototype yang sempurna teman-teman, tapi lebih ke sesuatu yang ada wujud nyatanya yang cukup real untuk ditampilkan kepada user. Nah, di sini kita menggunakan Goldilocks quality, di mana kualitas prototype itu tidak harus sempurna, nggak apa-apa, tapi jangan jelek. Atau kalau misalnya ilustrasinya itu nggak panas, nggak dingin, tapi pas. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, prototype yang kita bikin, kualitasnya itu secukupnya saja. Karena akan kita lakukan uji coba kepada user. Lalu, pada hari keempat ini, karena kita akan bikin prototype, penting bagi teman-teman untuk menemukan substitusi atau tools dari alat-alat yang biasa teman-teman gunakan. Kayak misalnya teman-teman pengen bikin desain. Nah, kalau bikin desain kan biasanya pakai Photoshop kan? Tapi kita tahu kalau misalnya kita pakai Photoshop itu, it takes a lot of time. Sedangkan kita di sini mau save time. Oleh karena itu, teman-teman mesti cari, oh kira-kira tools lain yang sama-sama bisa bikin desain itu apa ya? Dan kita akan menggunakan tools alternatif itu instead of tools yang biasa kita gunakan dalam keseharian. Dan di hari keempat ini kita juga akan melakukan pembagian tugas. Jadi nanti ada, oh yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain ini, supaya tugasnya itu terselesaikan dengan cepat. Terus, ingat ini itu tugas kelompok ya, bukan tugas individu. Jadi harus ada kesadaran dari masing-masing member. Kalian pernah nggak sih? Kalian dapat kelompok nih, tapi yang kerja itu cuma satu orang doang. Nah, itu kan ngeselin banget kan teman-teman. Kita nggak mau hal itu terjadi pada proses design sprint ini. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama, nggak boleh, kita nggak boleh hilang-hilangan, karena kalau misalnya kita hilang-hilangan, nanti kerja teman-teman yang lain itu pasti akan terhambat. Nah, jangan sampai kayak gambar yang aku kirimin di situ ya teman-teman, jadi cuma ada satu yang kerja, sedangkan yang lainnya itu menghilang entah kemana. Lalu, metode yang dapat digunakan dalam prototype ini, kita bisa pakai Kanban boards, di mana kita membuat list-list apa yang harus dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang untuk apa yang sudah diselesaikan. Hal ini ditujukan agar kita bisa tahu, oh ternyata yang udah-udah, yang belum apa, yang akan apa, jadi biar nggak ada miskomunikasi. Lalu kita bisa juga pakai Keynote, InVision, atau Marvel sebagai tools pengganti yang biasanya kita gunakan. Lalu pada hari kelima, akhirnya guys, hari kelima, hari Jumat, kita akan melakukan uji coba terhadap user. Nah, di tahap uji coba ini, prototype yang sudah selesai akan dikasih ke user dan kita akan melihat feedbacknya secara langsung dari user. Ketika user menggunakan prototype kita, apakah mereka benar-benar suka, apakah mereka cuma pura-pura suka, kan itu bisa kelihatan langsung kan. Dan feedback yang didapatkan ini bisa jadi bahan untuk kita untuk meningkatkan prototype kita ke depannya. Lalu, kalau misalnya sukses, ya bagus, great job, tapi kalaupun misalnya nggak sukses, jangan lupa buat tetap apresiasi teman-teman atau anggota tim kalian, karena kalian udah sampai sejauh ini progres kalian, dan evaluasi-evaluasi tersebut tentunya akan menjadi bahan pembelajaran untuk kedepannya dalam menciptakan prototipe yang lebih bagus dari sebelumnya. Metode-metode yang kita gunakan juga bisa berupa interview langsung dengan usernya, atau kita bisa pakai usability study. Nah, kira-kira itu teman-teman materi tentang 5 Days Design of Sprint. Bagi teman-teman yang masih bingung nih, sebenarnya gimana sih Design Sprint? Atau mungkin teman-teman kepo sebenarnya bisnis manajemen itu seperti apa? Teman-teman bisa nanya nanti di sesi Q&A yang akan diadakan pada akhir sesi. Feel free to ask ya, teman-teman. Verena, thank you banget. BTW, Universitas Atmajaya Yogyakarta, boleh dong komentar, kita dukung Verena nih. Oke, jadi teman-teman buat ngingetin aja, nanti abis sesi dari ketiga speaker ini, nanti diadain Q&A, jadi teman-teman yang mau nanya-nanya tentang DSI atau related dengan materi, boleh langsung di sana ya. Okay. Yes, thank you banget Verena. Sama-sama, sampai jumpa di sesi Q&A guys. Ya. Yeah. Alright, sekarang kita panggil Emir. Halo Emir. Halo, halo Mas Tangguh. Alright, oke, okay, quick brief lagi. Jadi Emir ini salah satu penerima
jadi partisipannya Bangkit ya. Jadi Bangkit ini programnya Google untuk machine learning. Mungkin nanti Emir bisa jelaskan secara singkat tentang profil dia. Oke. Okay. Boleh. Untuk Emir, waktu dan presentasi ya, saya persilakan. Oke. Okay. Baiklah, sebelum kita mulai, aku pengen tahu dulu nih, yang dari Unsri ada berapa orang? Coba komen di live comment. Ntar biar saya lihat siapa aja, ada berapa aja yang udah ikut. Terus, oke, okay, di sini saya akan menjelaskan tentang time management, yang mana tadi sebelumnya kita udah belajar tentang 5-day design sprint. Nah, 5-day design sprint ini, itu membutuhkan waktu 5 hari untuk membuat solusi agar problem yang kita temukan bisa diselesaikan. Nah, 5 hari itu adalah waktu yang sangat-sangatlah dekat, sangatlah ketat. Nah, tanpa mempunyai skill time management yang baik, pasti kita akan susah mengatur waktunya. Kita bisa jadi delay, bisa jadi melewati deadline dan semacamnya, sehingga hasil dari projectnya tidak maksimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih memanage waktu kita supaya kita bisa membuat impactful product dari 5-day sprint tadi dengan maksimal. Oke. Okay. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, oke. Okay? Baiklah, nama saya Ahmad Emir Al-Fatah. Kalian bisa panggil saya Emir. Saya ini adalah DSC Lead Universitas Sriwijaya. Sekarang udah tingkat akhir. Nah, untuk pengalaman saya bisa dilihat di layar, saya ini adalah salah satu partisipan dari Bangkit Academy led by Google, Tokopedia, Gojek, dan Traveloka. Nah, ini Bangkit Academy adalah six month academy, yang mana kita belajar selama 6 bulan tentang machine learning dari awal sampai akhir. Kemudian kita membuat project untuk pada akhirnya. Nah, di Academy ini kita nggak hanya belajar tentang machine learning doang, tapi juga tentang soft skill. Jadi tujuan akhirnya adalah supaya kami ini siap untuk bekerja nantinya. Oke. Okay. Selain itu saya juga adalah software engineer intern at Scaffold sekarang. Kemudian juga saya software engineer at Pudding Lab, itu sebuah software host. Nah, kalau di kampus saya ini ikut organisasi, saya pernah ikut organisasi sebagai deputi dari divisi IT BMKM Fasilkom Unsri. Nah, selain itu saya juga ikut kepanitiaan sebagai pernah di tahun kemarin saya menjadi manajer kompetisi dari teknologi Euphoria. Mungkin yang pernah ikut lomba bisa komen. Nah, kemudian yang pernah tahun sebelumnya saya juga menjadi PIC Seminar Nasional Teknologi Euphoria. Jadi yang pernah ikut lomba ini kayaknya pernah lihat gua, pernah lihat aku. Oke. Nah, kalau untuk pengen tahu lebih jelasnya lagi bisa lihat di LinkedIn saya. Atau kalau pengen tahu lebih dekat tentang kehidupan sehari-hari saya bisa lihat di Instagram. Apa? Username sama seperti yang ada di link ini. Oke, okay. Nah, sebelum kita mulai, pernah nggak sih kalian merasa bahwa kalian itu memiliki banyak hal yang harus dilakukan? Misalnya kalian dari kampus punya banyak tugas dari dosen, kalian punya tugas coding, tugas analisis, kemudian di kampus juga kalian ikut organisasi nih, di organisasi kalian punya proker, terus di luar kampus punya organisasi lain, keagamaan atau lain-lainnya, dan kalian juga aktif kepanitiaan, punya jadi manager atau PIC dan semacamnya. Dan kalian juga orangnya aktif lomba. Nah, pasti kalian merasakan bagaimana sih mengatur waktunya supaya bisa mengecip semua goal yang ada di kegiatan kita. Terkadang ada kegiatan yang itu waktunya sangat berdekatan, bisa berbarengan. Nah, kalau kita tidak mempunyai time management yang baik, kita akan susah untuk mengecip semua goal dari yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatur time management-nya. Oke. Okay. Next. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara mengatur time management yang baik, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih waktu itu. Nah, di sini ada penjelasan, time is free, but is priceless. You can keep time, but you can spend it. Once you lost it, you can never get it back. Everyone has the same amount of time, but different way of using it. No one knows how much they time have, but we live if it's unlimited. Nah, waktu itu kita gratis. Kita bisa mendapatkan waktu secara gratis. Sekarang pun kita mendapatkan waktu dengan gratis. Tapi waktu itu sangatlah priceless. Kita nggak bisa menjual waktu kita. Kita nggak bisa memberikan waktu kita kepada orang lain. Karena waktu kita sangat berharga. Kemudian kita tidak bisa menyimpan waktu kita. Kita nggak bisa menyimpan waktu tersebut untuk kita pakai di kemudian hari. Tapi kita bisa menggunakannya. Kita bisa menggunakannya dengan mengisi dengan kegiatan belajar atau mengembangkan diri dan semacamnya. Nah, ketika kita udah melewati masa waktu itu, kita nggak bisa lagi kembali ke masa sebelumnya, masa lampau. Nah, kita nggak bisa mengulangi masa-masa yang ada di sebelumnya, masa lampau itu. Nah, semua orang memiliki waktu yang sama, masa waktu yang sama,
hidupnya bisa jadi 60 tahun atau 50 tahun dan semacamnya. Nah, tapi setiap orang itu mempunyai cara masing-masing untuk menggunakannya. Ada yang menggunakannya dengan cara yang baik, dia memanfaatkan waktu dengan baik, atau dia hanya bermalas-malasan tidak menggunakan waktu yang baik. Nah, semua orang itu nggak tahu dia punya waktunya berapa banyak. Kadang bisa jadi waktu kita besok sudah habis nih, atau juga masih bertahun-tahun lagi, atau gimana. Tapi kita berperilaku seakan-akan waktu itu nggak terbatas. Jadi kita berpikir bahwa waktu itu nggak terbatas. Kita menyanyiakan waktu-waktu yang penting-penting, waktu yang ada untuk hal yang kurang penting. Nah, di sini kita bisa tahu apa sih pentingnya dari waktu itu. Nah, supaya kita bisa mengatur time yang baik, kita harus tahu dulu nih apa aja sih challenge-nya, tantangannya. Nah, untuk tantangan dari mengatur waktu itu ada dua tantangan. Pertama ada internal factor, ada external factor. Pertama ada dari internal factor ini ada lack of discipline. Dia itu kurang disiplin. Kemudian juga dia suka menunda, tidak ada plan, tidak mempunyai deadline. Kemudian dia nggak punya priority yang jelas. Dia nggak tahu tujuannya apa sih, ngapain ini. Terus dia gagal dalam mengestimate waktu dari sebuah task. Nah, juga dia tidak senang dalam mengerjakan task tersebut. Itu adalah beberapa challenge dari internal factor. Nah, kalau untuk external factor-nya, itu ada visual distraction, misalnya orang lewat, atau mobil lewat, dan semacamnya. Untuk auditory distraction, ada seperti suara orang lagi ngobrol, atau suara musik yang keras, yang mengganggu pikiran kita. Nah, juga ada unpredictable change, ada perubahan yang tiba-tiba, ada sudden request, ada distraction from social media, dan semacamnya. Nah, itu adalah challenge-challenge dari kita mengatur time management yang baik. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempunyai time management yang baik? Nah, di sini saya akan menjelaskan the five pillar of time management. Jadi, pertama ada disiplin, kedua ada prioritization, kemudian ada focus, capacity planning, dan agility. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu bagaimana cara kita baik dalam bidang itu. Nah, yang pertama ada disiplin. Apa sih disiplin itu? Nah, di sini Benjamin Franklin bilang, you may delay, but time will not. Jadi, disiplin itu dia adalah orang yang taat pada apa yang sudah dia tentukan. Misalnya nih, kita pengen jadi orang yang hidup sehat. Kita mengatur waktu, misalnya setiap jam 4 sore kita lari selama 1 jam. Orang yang disiplin, pasti dia lari terus setiap hari jam 4 untuk dia hidup sehat. Nah, kalau dia nggak disiplin, pasti dia akan hari ini lari, besok enggak, hari ini lari, besok enggak. Sehingga dia mendelay waktunya dan kurang maksimal. Nah, kita bisa mendelay lari kita, tapi waktu tetap akan jalan. Kita nggak bisa mengecif goal kita sesuai dengan perkiraan kita. Maka itu pentingnya disiplin ini sangat sangatlah berarti untuk time management kita. Kita harus bisa disiplin. Oke, bagaimana sih caranya kita bisa disiplin? Di sini ada 5 cara. Yang pertama ada define importance and meaningful in life. Misalnya nih, apa sih yang bagi kita penting dan berharga bagi kita? Misalnya, kita pengen hidup sehat. Kita yang berharga itu adalah hidup sehat kita. Nah, berarti kita tahu nih, yang penting dan berharga itu adalah kita harus makan yang benar, makan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan semacamnya. Kita udah tahu nih. Kemudian, kita bikin daily agendas atau checklist. Jadi, ketika kita udah tahu arti meaningful dan important, kita bikin checklist setiap harinya kita harus lari minimal 1 jam, kita makan yang baik, kita tidur tepat waktu. Nah, kita bikin checklistnya supaya kita tahu goal kita setiap harinya itu apa. Kemudian setelah kita membuat checklist, kita set reminder dan alarm. Jadi setiap checklist tersebut kita bikin reminder dan alarmnya supaya kita bisa tetap stay on track pada goal kita itu biar nggak kelupaan dan nggak delay. Nah, yang paling penting ini adalah kita harus mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif, orang-orang yang mempunyai keinginan yang sama seperti kita, supaya kita bisa saling mendukung, saling membantu, dan saling memotivasi. Nah, terakhir, itu adalah kita harus mereward diri kita sendiri. Jadi, ketika kita udah telah mencapai goal yang kita inginkan, itu bagusnya kita mereward diri kita. Jangan sampai kita nggak mereward, karena itu bisa membuat kebosanan. Nah, dengan reward kita bisa tetap stay motivated dan stay refreshed. Oke, itu untuk disiplin. Oke, yang kedua ada prioritization. Pernah nggak sih kalian tahu tentang analogi rock, pebble, and sand? Nah, jadi
analogi ini, kita tuh diberi sebuah jar atau wadah, yang mana wadah ini akan diisi beberapa material, yaitu batu, kerikil, dan pasir. Nah, batu dan kerikil pasir ini harus semuanya dimasukkan ke dalam jar itu dengan penuh, dan semuanya material harus habis. Nah, bagaimana sih caranya kita menaruh material tadi supaya penuh di dalam jar tadi? Nah, di sini akan ada video. Kita play. There's a well-known story about a university professor who wanted to make a point about how we make the most of our time. The professor stood before his class with some items in front of him. When the class began, without speaking, he picked up a large empty jar and proceeded to fill it with rocks about 2 inches in diameter. He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was full. So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly and watched as the pebbles rolled into the open areas between the rocks. The professor then asked the students again if the jar was full. They chuckled and agreed that it was indeed full this time. The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. The sand filled the remaining open areas of the jar. Now, said the professor, I want you to recognize that this jar signifies your life. The rocks are the truly important things, such as family, health, and relationships. If all else was lost and only the rocks remained, your life would still be meaningful. The pebbles are the other things that matter in your life, such as work or school. The sand signifies the remaining small stuff and material possessions. If you were to put sand into the jar first, there is no room for the rocks or the pebbles. The same can be applied to your lives. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are truly important. Pay attention to the things in life that are critical to your happiness and well-being. Take time to look after your health, play with your children, go for a run, write a letter to your grandmother. There will always be time to go to work, clean the house, or watch TV. Take care of the rocks first, the things that really matter. Set your priorities. The rest is just pebbles and sand. Oke. Nah, di video ini dijelaskan kan bahwa jar itu menggambarkan waktu yang ada di kehidupan kita. Kemudian, batu itu menggambarkan apa sih yang penting bagi hidup kita? Core value kita itu apa sih yang penting? Nah, itu batu. Kemudian kerikil itu menandakan hal-hal yang apa? Dapat mendukung core value kita. Nah, kemudian terakhir ada sand yang menggambarkan hal-hal yang kurang guna dan bisa dilakukan di akhir nanti. Nah, dengan yang ada di video itu dijelaskan bahwa kalau kita memasukkan dulu hal yang prioritas itu batu, maka seluruh hidup kita akan berisikan hal-hal yang baik, hal-hal yang berharga untuk hidup kita. Kemudian setelah itu kita masukkan kerikil, di mana kerikil itu adalah task yang bisa memboost hidup kita. Misalnya kita pengen apa tetap stay motivated, kita bisa dengan olahraga dan semacamnya. Dan terakhir ada sand yang apa berisikan seperti kita nonton film, istirahat, rebahan dan semacamnya. Itu bisa diisi dengan yang terakhir. Nah, di sini ada quote lagi, deciding what not to do is as important as deciding what to do. Steve Jobs bilang seperti itu. Jadi kita menentukan apa sih yang enggak harus kita lakukan, itu sama pentingnya seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus tahu nih supaya kita bisa mendikis hal-hal yang kita nggak lakukan dan hanya fokus pada yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana sih kita bisa mempunyai prioritas yang baik? Nah, di sini ada 4 quadrant of time management. Jadi, di sini ada 4 cluster. Pertama ada do it now, ada schedule, ada delegate, dan ada drop. Nah, untuk garis horizontal, itu menandakan sebuah keurgenan. Dan untuk garis vertikal, itu untuk menandakan kepentingan. Nah, pada cluster do it now itu adalah cluster untuk kita menaruh task-task yang sangat penting untuk hidup kita. Ada core value kita, misalnya kita di kantor nih. Di kantor kita di-assign tugas untuk kode feature terbaru. Nah, kita bisa menaruhnya ke dalam urgent. Atau kita ada tugas kampus yang sangat dekat, kita taruh di urgent. Kemudian ada less urgent dan important, yaitu schedule. Dimana di schedule ini adalah hal-hal yang penting tapi enggak urgent. Nah, itu bisa kita schedule nantinya, bisa untuk misalnya task itu masih ada sebulan lagi atau seminggu lagi, kita bisa schedule nanti. Kemudian ada less important dan urgent, yaitu delegate. Jadi dia itu enggak penting nih,
tapi urgent buat hidup kita. Contohnya misalnya kita lagi jam makan siang, kita sangat lapar nih, pengen makan, tapi kita punya tugas, punya task yang sangat penting. Kalau kita makan, waktunya bakal berkurang. Jadi kita bingung nih mau makan atau enggak. Dan waktu untuk membeli makanan juga lama kan. Nah, dengan adanya ini kita bisa delegate hal waktu untuk membeli makanan, berjalan ke tempat jualan makanannya dengan kita memesan GoFood, sehingga kita bisa mendecrease waktu yang sebenarnya bisa digantikan oleh orang lain. Nah, terakhir ada drop. Drop ini adalah cluster untuk hal-hal yang menurut kita kurang penting dan bisa kita lakukan setelah semua cluster tadi sudah kita lakukan semua. Oke. Okay. Nah, ini adalah contoh 5 quadrant yang ada di kamar saya. Jadi di atas ini ada beberapa sticky notes yang saya taruh di beberapa kuadran. Jadi saya bisa tetap tahu apa sih yang harus saya lakukan tiap harinya. Nanti mungkin kalian bisa coba sendiri, nggak harus bikin board kayak gitu. Kalian bisa bikin sticky note aja, kalian cluster sendiri-sendiri. Bentuknya misalnya warna untuk do it now, warna merah. Tinggal dibedakan sesuai warna aja. Oke. Okay. Nah, yang ketiga adalah fokus. Nah, fokus ini, terkadang kita udah berusaha fokus nih. Udah berusaha fokus, tapi masih ada aja yang hal yang membuat kita nggak fokus. Nah, ada dua sumber hal yang membuat kita nggak fokus. Pertama ada sensori, dan kedua ada emosional. Nah, untuk sensori, itu misalnya orang people talking, orang ngomong sekitar kita, orang bergerak, atau suara musik, atau bisik. Kedua ada emosional. Misalnya kita panik tentang deadline yang sangat dekat, deadline yang bentar lagi dekat. Kemudian juga kita berpikir tentang upcoming presentation, misalnya untuk presentasi ke depan kita selalu berpikir bagaimana sih ntar presentasi saya, apakah bagus atau enggak. Nah, itu bisa jadi pengganggu fokus kita. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa fokus, supaya kita enggak bingung? Nah, pertama kita bisa menggunakan beberapa tools. Pertama ada earphone ini untuk membantu kita supaya kita tetap stay fokus pada hal yang kita lakukan. Kita nggak terganggu sama orang bicara atau musik-musik lain. Kita bisa setel musik yang kita suka supaya kita bisa fokus untuk mengerjakan task tersebut. Kemudian ada sticky notes nih. Sticky notes ini sama seperti four quadrant tadi, kita write down apa task-task yang pengen kita lakukan. Kita taruh di laptop atau di four quadrant. Nah, itu fungsinya supaya kita tetap stay on track pada goal kita. Kita nggak lupa sama goal kita. Dan juga ada Google Calendar atau e-calendar yang bisa dipakai untuk sebagai reminder kita dari setiap task-task yang ada. Nah, ini adalah tools-tools yang bisa dipakai supaya kita tetap stay fokus. Nah, yang keempat ini adalah capacity planning. Nah, capacity planning ini adalah kemampuan untuk kita dapat mengukur estimasi dari setiap task yang diberikan. Misalnya kita diberi task coding assignment. Nah, kita harus tahu nih estimasinya. Misalnya kalau coding itu butuh waktu 1 jam. Nah, berarti kita harus me-block sebuah tanggal atau sebuah waktu selama 1 jam untuk coding assignment. Nah, untuk mempermudah kita dalam capacity planning, itu ada Google Calendar yang mana bisa kita gunakan untuk melakukan capacity planning. Caranya adalah pertama kita list down dulu apa sih task dan activities yang pengen kita lakukan. Kemudian kita bisa set task into calendar, kemudian kita color code your task-nya. Jadi setiap task buat pribadi kita warnain warna biru. Kalau task buat profesional kita warnain orange dan semacamnya. Kemudian juga ada kita adjust calendar dan jangan menghabiskan waktu terlalu banyak pada calendar supaya kita enggak menghabiskan waktu yang kurang berarti. Nah, ini adalah contoh dari Google Calendar saya. Ini pada 23 Maret kemarin. Saya ini ada beberapa task, misalnya yang warna merah itu tentang tugas-tugas saya, warna hijau itu ada kelas-kelas kuliah, warna biru itu tentang task-task pribadi saya, misalnya olahraga atau bersih-bersih rumah dan semacamnya. Ini bisa kalian coba nanti di Google Calendar, kalian coba supaya kalian bisa mempunyai capacity planning yang baik. Nah, terakhir, agility. Kita mungkin udah disiplin nih, kita udah baik nih dalam memprioritaskan tugas-tugas kita. Cuman kita orang yang fokus, orang yang baik dalam plan well dalam capacity planning. Tapi kita
tapi bisa jadi suatu saat ada perubahan tiba-tiba, ada sudden change yang datang pada kita. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai agility, ketika ada sudden change, dia akan bingung bagaimana sih mengadapt yang udah kita plan tadi sebelumnya supaya sesuai dengan yang ada di kondisi sekarang. Nah, kalau orang yang punya agility, dia pasti tahu nih bagaimana sih supaya tetap sesuai on goal, sesuai track pada task yang dia berikan. Nah, ini adalah cara-caranya. Cara-cara supaya kita tetap agile dalam sacrificing your main goal. Nah, pertama ada focus on goal, not activities. Jadi misalnya nih, kita punya goals hidup sehat. Activitiesnya lari. Kita lari tiap hari. Tapi tiba-tiba ada COVID-19 datang nih. COVID-19 datang, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh ke mana-mana. Terus kita nggak bisa lari lagi keluar. Nah, kalau kita agile, kita punya agility yang baik, kita punya apa cara lain. Misalnya kita exercise di rumah, olahraga di rumah, skipping di rumah, dan semacamnya. Itu adalah salah satu cara orang agile. Kemudian ada negotiate. Misalnya dari atasan ngasih tugas tambahan dengan deadline yang sangat ketat. Nah, dengan kalau orang agile pasti dia akan berusaha negotiate. Dia nggak langsung yes, nggak jadi orang yes person yang langsung yes ketika dikasih tugas. Dia akan negotiate gimana sih supaya sesuai dengan waktu yang kita punya. Kemudian ask for help, misalnya kita sudah merasa tidak bisa lagi mengerjakan sendiri, kita butuh orang, kita bisa ask for help ke orang lain. Terus terakhir ada allocate buffer time for unpredictable. Jadi orang-orang agile itu pasti dia punya kemampuan untuk tahu apa sih kemungkinan delay time dari setiap hal. Jadi dia tahu untuk mengalokasikan buffer time tersebut. Nah, seperti itu adalah orang agile. Oke, nah itu adalah cara-cara untuk supaya kita bisa mempunyai time management yang baik. Nah, mungkin banyak pertanyaan yang kalian pengen tanyakan, nanti bisa kalian tanyakan di akhir season. Oke, mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Mas Tangguh. Alright, thank you banget Emir. Slide-nya amat sangat penting ya, time management. Saya juga lagi struggling sama penjadwalan segala macam. BTW, Emir nanti saya panggil lagi ketika Q&A sesi abis ini. Oke? Okay? Oke. Okay. Thank you. Selanjutnya kita panggil aja langsung Mulkon. Halo. Halo. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Quick brief lagi ya. Kenapa Mulkon? Ini udah boleh langsung mulai. Halo, aku quick brief dulu dong. Oke. Jadi nggak sama ya. Oke, jadi si Mulkon ini sebenarnya dia ada salah satu mahasiswa dari Unsiah, Siah Kuala di Banda Aceh, gitu. Dan Mulkon ini juga sering aktif di berbagai kegiatan-kegiatan kemudaan lainnya. Terus Mulkon ini juga salah satu CEO dari twibenice.com. Asik. Dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan di sini. Oke, Mulkon, untuk waktu dan presentasinya saya persilakan. Alright. Oke, okay, masih tangguh. Oke, okay, teman-teman, langsung aja ya kita mulai ya. Jadi kali ini kita akan bahas masalah digital branding for product, how to brand your product and also yourself. Karena pada dasarnya kita tuh adalah produk untuk diri kita sendiri. Nah, jadi aku mau ngomong masalah masa kecilku dulu nih dari awal, mungkin ya. Nah, aku itu pertama kali mulai get interested in technology gitu secara general itu pas aku umur 12 tahun ketika baru tamat SD terus masuk ke pesantren karena dulu aku pesantren 6 tahun dan orang tua aku waktu itu dari ibu itu lagi nyusun tesis dan isi tesisnya itu seperti sistem informasi untuk kampung gitu untuk desa. Nah, kebetulan juga orang tua aku dari mama juga orang IT, jadi mungkin keturunan dari mama juga gitu. Nah, di umur 12 tahun ini, ketika aku kelas 1 SMP mungkin ya atau kelas 1 pesantren, itu pertama kali aku dapat laptop. Bukan aku sebenarnya sih itu punya ibu aku, punya om aku, tapi waktu itu zaman aku dulu tuh laptop tuh barang mewah, barang mahal. Jadi
excited juga dapat laptop dan aku mulai otak aktif tuh tesisnya punya mamaku. Jadi ketika mamaku nulis program, aku minta untuk copy-in jadi bagian lain dan aku otak-atik tuh program punya mamaku. Tapi bukan yang originalnya yang hasil copy-annya gitu. Nah, itu baru pertama kali aku mulai get interested in technology gitu. Kemudian aku pertama kali buat mulai ngoding gitu pas umur 16 tahun. Tetap walaupun di pesantren, aku punya pesantren biasanya sering ngulangin santrinya itu pas lagi Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kalau misalnya udah pulang itu aku pasti udah sama laptop aku sendiri gitu. Jadi nggak boleh ganggu segala macam dan aku pasti explore teknologi yang ada di depan aku kayak laptop, internet segala macam. Nah, itu pas umur 16 tahun itu aku buat kayak majalah magazine gitu berbasis desktop. Itu pertama kali aku buat pakai Visual Basic dan itu untuk teman-teman aku dan di dalamnya itu ada kayak list nama dan kalau diklik itu dia keluar tulisan-tulisan yang udah teman aku buat sebelumnya. Nah, itu pertama kali aku mulai ngoding tapi belum terlalu paham juga sih tulisannya. Terus pas aku umur 15 tahun itu pas tamat dari pesantren, aku mulai excited balik gini kan karena udah tamat pesantren dan istilahnya udah gak terkekang lagi dengan peraturan-peraturan yang ada. Artinya pas pesantren aku dulu gak boleh pegang laptop, gak boleh pegang HP, segala macam. Jadi sangat terlepas dari dunia luar gitu. Jadi pas udah tamat dari pesantren, aku mulai coba untuk ngoding lagi, istilahnya belajar lagi lebih dalam. Dan ini pertama kalinya aku mulai kayak belajar untuk bangun web app. Nah, pas umur 18 tahun. Itu baru tamat SMA. Dan pertama kali aku belajar tuh kayak HTML, CSS, JavaScript, PHP. Nah, dengan ilmu yang sangat limited, ya, aku yakin teman-teman sekarang udah banyak yang kayak Pak yang udah pakai Vue, JS, mungkin kayak React, atau udah pakai Node.js, atau sama macam gitu, atau Python, atau apapun belakangnya gitu. Tapi pas masa aku tuh, aku kayak merasa hebat gitu. Karena cuma udah kuasai HTML, CSS, JavaScript. Aku merasa kayak, wow, keren gitu kan. Karena ya aku belum melihat orang lain seperti apa. Sedangkan aku merasa kayak aku udah spending too much time gitu untuk learning how to build web app dari, ya belajar dari internet, dari YouTube, segala macam. Sempat beli kursus online juga yang berbayar dan aku mulai belajar di situ sebetulnya otodidak. Nah, ketika aku udah belajar, udah paham dikit-dikit gitu ya dengan ilmu yang masih limit waktu itu, aku mencoba untuk cari klien untuk mulai bangun website atau untuk buat website klien gitu. Nah, di sini aku dapat struggle aku gitu. Rupanya ketika kita mungkin kita mampu gitu untuk bangun suatu aplikasi gitu. Tapi nggak serta-merta kita bisa bangun trust ke orang lain. Nah, ketika kita cari klien, itu kita menjual juga diri kita sendiri. Artinya, siapa sih kamu, apakah orang yang pernah bangun aplikasi sebelumnya? Apa portofolio kamu? Kamu udah pernah bangun apa aja gitu? Ada nggak portofolionya yang bisa saya lihat atau segala macam gitu? Nah, itu masalahnya. Ketika kita awal-awal belajar bangun aplikasi, terus kita coba untuk cari klien, kita kesusahan untuk meyakinkan gitu kliennya. Kalau bahasanya kita tuh bisa gitu. Nah, apa yang aku lakukan ketika aku berada pada masa ini? Nah, pertama yang aku lakukan adalah aku coba untuk cari beberapa klien ya di bidang UMKM, juga dari teman-teman kampus. Dan aku buat secara free gitu. Jadi aku teringat ada istilah namanya give, and then take. Jadi kayak ngasih, terus baru nanti ujung-ujungnya ngambil gitu. Jadi bayangin ada 3 kali kasih, ya ujungnya baru ngambil gitu. Take-nya cuma sekali, tapi give-nya 3 kali gitu. Nah, menurut saya itu aku kayak langsung teringat istilah give, and take ini. Dan aku buat kayak ada brosur gitu, isinya itu basically tentang pentingnya website bagi UMKM dan aku share ke grup-grup juga ke Instagram. Aku minta bantuan juga teman-teman untuk share di Instagram mereka, di WhatsApp mereka juga.
Dan ada beberapa dapat, dan itu gratis by the way, gratis aku buat. Nah, ada beberapa yang kayak pingin bangun websitenya, segala macam, dan aku bangun gitu. Secara gratis gitu. Nah, kalau misalnya kita bangun gratis kan klien nggak punya, bukan nggak punya hak sih, kayak mau protes juga nggak bisa protes, karena kan ini gratis gitu segala macam. Jadi di situ kita bisa bangun portofolio kita juga. Nah, aku juga bangun aplikasi untuk, aplikasi blog ya, untuk BEM Asia. Nah, pertama kali aku join BEM Asia, aku langsung buat tuh buat app mereka, bukan WordPress lah ya, bukan WordPress aja, aku bangun blog dari awal gitu. Bukan karena aku mau ribet, tapi aku pengen belajar di situ, dan juga aku ada beberapa fitur-fitur yang pengen aku tambahin dari aplikasinya, dan nggak bisa aku dapat dari WordPress, jadi juga aku learning di situ gimana cara aku bisa bangun web app ya untuk keperluan BEM segala macam. Dan respon teman-teman tuh welcome banget, jadi kayak kebanyakan dari klien aku juga kenalan dari teman aku, jadi kayak ada teman aku datang ke aku, bisa bangun aplikasi ini nggak segala macam gini, ada teman aku yang lagi cari web developer, kamu bisa nggak kira-kira untuk buat aplikasinya. Nah, jadi teman ke teman, mereka tahu aku dan mereka minta bantuan ke aku, dan disitulah mulai ada klien misalnya. Jadi bayangin tuh, give and then take gitu. Jadi aku harus bangun beberapa aplikasi secara gratis dulu, bangun aplikasi komunitas, bangun aplikasi UMKM, bangun untuk organisasi, dan baru ujungnya take gitu. Nah, ngomong masalah take, nah ini ada cerita, nggak tahu sih lucu atau enggak. Jadi pertama kali aplikasi yang kubuat itu, bayangin, ini pertama kali aplikasi yang kubuat. I know, pasti kan kayak mikir kayak, wah ini aplikasinya kayak simple banget gitu, aku juga bisa mungkin buat dalam satu hari gitu. Ya memang butuhnya itu kayak, cuman dia masukin kata-kata, misalnya saya makan nasi, misalnya nanti pas diproses, kata-kata yang saya makan nasi itu bakalan diganti dengan kata-kata sinonim, misalnya aku makan nasi gitu, aku makan beras, nasi beras sinonim nggak sih, mungkin gitu ya, jadi kayak spinner gitu, itu tujuannya untuk ya spinner lah, mungkin kalau kalian pernah dengar sebutnya spinner. Nah ini ada klien datang ke aku minta untuk didesain aplikasinya, didesain webnya, dan aku desain simple gini, dan aku pertama kali dapat tuh cuma 200.000. Nah, tapi yang salah 200.000 itu uang pertama kali yang aku dapat dari hasil jerih payah aku. Jadi kayak aku bangga, aku kayak balik ke rumah, bilang ke mamaku kayak, "Ma, aku dapat uang nih 200.000 dari jerih payah aku sendiri." Bayangin tuh, umur masih 18 tahun, jadi kayak, wah, aku dapat bisa menghasilkan uang sendiri. Yang dulunya kayak masih makan, uang orang tua, tapi ada pendapatan di situ. Nah, mulai situ aku kayak berbenah diri juga, dan klien makin banyak datang, dan makin juga tinggi charge-nya, kalau awal mungkin ratusan ribu, mungkin makin lama makin tinggi jutaan gitu. Dan ini kalau kalian lihat, ini adalah contoh brosur yang pertama kali aku kirim, yang aku share yang tadi kecetan dari itu, dan aku share ke Instagram dan minta repost ke teman-teman. Nah, sebetulnya tadi aku ngomong juga masalah branding, gimana caranya aku putting myself out there gitu, untuk mengenalkan diri aku sendiri ke orang lain, maksudnya aku tuh orang yang bisa membangun aplikasi atau web developer gitu. Nah, itu adalah branding. Nah, tapi ngomong masalah branding, apa sih sebenarnya branding itu? Nah, ini bakalan kita bahas di sini. Nah, branding is not a logo. Jadi kalau branding, ada yang bilang branding itu cuma logo, no. Branding bukan cuma logo. Branding is not font that you choose, ya, bukan cuma font yang kamu pilih gitu. Branding is more than shapes and color. Jadi branding itu lebih dari shapes dan colors, dan lebih daripada bentuk dan gambar gitu. Nah, branding is the way you make people feel. Jadi branding adalah cara kamu untuk membuat gimana sih orang berpikir tentang kamu, gimana sih orang apa sih feel tentang diri kamu sendiri gitu. Ini berlaku untuk personal dan produk. Nanti bakal kita bahas juga personal di ujungnya. Nah,
To be honest, jadi aku nggak punya professional experience di bidang digital branding, tapi aku masih ada experience yang worth it kayaknya aku share, dan ini sebetulnya jadi bahan juga bagi teman-teman. Sebetulnya kalau kalian mau digital branding itu, kalian nggak harus punya skill, punya pengalaman working in big company atau magang di suatu company. Tapi kalian bisa mulai dari learning by doing, learning by kayak nonton YouTube atau nonton course online gitu. Dan kalian bisa langsung aplikasikan di produk yang kalian buat gitu. Nah, aku mau ngomong tiga side projects ya, yang selama ini aku bangga-banggakan. Nggak bangga-banggakan juga sih, kayak ada beberapa side project lainnya, tapi tiga ini kayak worth mentioning. Pertama itu ada Thinglash, ada Tribunas, ada juga Fixlah. Nah, by the way, Thinglash ini adalah aplikasi semacam Eventbrite. Kalau kamu pernah dengar Eventbrite itu kayak aplikasi, ya Eventbrite ya, kan tahu nggak Eventbrite? Pasti semua udah tahu Eventbrite itu gimana ya. Tapi aku nggak melakukan differentiation, artinya aku nggak melakukan apa ya, diferensiasi dari Eventbrite. Artinya Eventbrite dan Thinglash itu basically sama gitu, fitur-fiturnya sama, dan ya orang pasti pilih Eventbrite yang udah lumayan terkenal. Akhirnya Thinglash ada beberapa yang pakai, tapi juga nggak banyak yang pakai. Akhirnya Thinglash juga udah 1 tahun berjalan, tapi aku nggak perpanjangin domainnya karena aku ingin melakukan diferensiasi ke depannya. Kira apa sih yang bisa aku apa melakukan diferensiasi dari Thinglash? Kira apa sih yang bisa aku lakukan ke depannya? Kemudian juga ada Fixlah. Ya, Fixlah ini sebelum Tribunas ada Fixlah dulu. Nah, Fixlah ini kayak service kayak untuk perbaiki device segala macam. Tapi aku fokusnya ini ke apa sih, kayak cari uang gitu, kayak earning money gitu. Tapi nggak working karena aku juga kuliah segala macam. Dan terakhir ada Tribunas. Ini kayak aplikasi untuk sebetulnya aku terinspirasi dari Tribun.com. Ini aplikasi yang untuk kita ada foto sendiri, misalnya kita mau tambahin frame di atasnya untuk campaign atau promosi acara, dan bakalan jadi satu frame, satu gambar, dan kita bisa share ke sosial media. Nah, kenapa aku, by the way, tinggal sama Fixlah ini kayak gagal, dan cuma ada Tribunas yang berhasil sampai saat ini, dan dipakai se-Indonesia juga. Nah, Tribunas ini aku, kenapa berhasil? Mungkin karena aku taruh hasil yang lumayan, atau taruh effort yang lumayan besar di Tribunas ini, dan juga ada diferensiasi yang aku lakukan di Tribunas ini. Artinya, aku melihat Tribun.com ini yang aku terinspirasi darinya ini, dari aplikasi ini, banyak hal-hal yang mungkin bisa aku improve, dan aku melakukan improvisasi itu di Tribunas.com. Kalau kamu penasaran improvisasi apa yang informasi apa aja yang aku lakukan, boleh langsung lihat di Tribunas.com. Kalau aku ngomong sekarang kayak perlu tambah sesi satu lagi. Oke. Nah, awal-awal Tribunas itu cuman gini doang. Jadi kayak ada teman, pertama ini berdasarkan struggle teman-teman gitu. Aku jalanin event, dan eventnya ini ada Tribunnya, ada frame Tribunnya, dan teman-teman minta ke desainernya untuk taruh foto mereka sesuatu gitu. Dan biasanya desainernya tuh kecapean. Nah, aku come up with an idea, gimana caranya kalau misalnya kita bisa buat satu Tribun generator gitu untuk memudahkan si desainer yang tadi. Dan aku cuman buat, literally cuman halaman website ini doang, dan ada input file, dan cuman generate Tribun. Jadi kayak orang masukin foto dan langsung generate di sini. Itu pertama kali aku buat, so simple, dan tapi it works gitu. Dia solving problem, walaupun simple gini. Nah, rupanya juga banyak nih teman-teman yang kayak excited dengan Tribunas yang aku buat ini. Akhirnya aku sempurnain lagi aplikasinya. Nah, ini contohnya. Ya. Sebetulnya tadi ini ada videonya, tapi kayaknya nggak jalan videonya. Kita skip aja. Ini aku mesti nampak video yang... Nah, ini aplikasi yang aku buat pengembangan dari sebelumnya. Jadi kayak udah bisa masukin. Kayak input juga bisa kayak crop gambar gitu ya. Nanti dari crop gambar ini dia bisa menghasilkan tribunnya yang kayak crop gambar sini, kemudian bisa browse, bisa upload image, dan hasilnya bakaran ini dia bisa download sini. Nah, ini pertama, ini versi keduanya. Kemudian rupanya juga banyak nih teman-teman yang kayak minta nih buatin dong gitu. Banyak teman-teman yang excited nih.
akhirnya aku buat satu aplikasi yang semua orang bisa pakai secara gratis. Akhirnya lahirnya namanya Tribunas.com. Awalnya bukan Tribunas awalnya namanya. Awalnya nggak ada nama sih sebenarnya, jadi cuma Tribunator doang aku kasih nama. Akhirnya timbullah Tribunas dulu. Nah, dan sekarang udah dipakai beberapa orang. Nah, gimana sih cara aku branding Tribunas ini? Nah, ini sebetulnya caranya. Caranya adalah, how do I want people to feel? Gimana caranya aku pengen orang untuk feel itu gimana sih? Aku pengen orang mikirin Tribunas itu kayak easy, simple, straightforward, helpful, dan modern. Nah, dan itulah, that's how exactly I tell people. Jadi, itulah caranya aku kasih tahu orang-orang. Aku literally kayak buka Instagram, dan aku chat beberapa Instagram yang buat Tribun gitu, yang lagi ngajarin event gitu. Ya, ini contohnya baca aja. Salam admin, acara ada Tribun gak, salam macam. Dan aku bilang ke mereka bahwasanya Unator ini mudah dipakai, salam macam, kan bisa lihat sendiri. Dan itu cara aku meyakinkan orang, dan itu aku memberitahu ke orang lain apa sih diferensiasi dari yang aku buat ketimbang dari kayak Tribun.com atau salam macam gitu. Nah, resultnya ada 7.271 fame dan 40.000 sekian download sampai dengan mulai dari 2019 di awal Januari sampai sekarang. Nah, aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian mau membangun produk ketika di universitas, dan ini adalah advice dari aku. Pertama, fokus on helping people. Jadi jangan pikirin uangnya dulu. Besok do differentiation, ya, buat sesuatu yang beda gitu. Besok start small, besok see if people like it. Gitu. Mulai dulu yang kecil, MVP ya, konsep MVP, dan baru kalian lihat kira orang suka nggak gitu. Nah, kemudian juga only work on things that matter. Jadi cuman kerjakan fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang matter gitu. Jangan fokus on detail yang mungkin nggak berfungsi. Besok juga harus get your hand dirty. Jangan cuma bangun produk, besok kan lepasin produk dan orang nggak pakai gitu. Dan juga terakhir adalah brand yourself first. Nah, kenapa aku bilang masalah brand yourself first ini? Karena kenapa? Karena ketika kita branding ourselves, ya pertama kita dapat trust, connection, credibility, confidence, dan ada content kita punya nilai unik dari teman-teman lainnya gitu. Authenticity. Nah, pertama itu adalah kenapa kita harus itu juga? Gimana caranya? Kita harus giving value dan having audience. Nah, gimana kita cara giving value sama having audience? Ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu ikigai. Nah, gimana sih ikigai itu? Mungkin kalian pernah dengar sebelum ikigai itu. Ikigai itu udah kayak apa sih? Gabungan dari apa yang kamu good at gitu, dan apa yang kamu love, dan apa yang dunia perlukan, dan apa yang kamu bisa dunia bisa bayar kamu untuk itu. Nah, dari kumpulan ini adalah ikigai. Nah, ketika kamu dapat ikigai ini, ya mungkin kalau kalian merasa ikigai ini kan bisa searching di internet lebih dalam. Aku nggak bahas secara mendetail ini. Dan ketika kalian dapat ikigai di sini, kalian bisa langsung memberikan value kalian melalui komunitas dan platform. Jadi di Loud dan di Heard. Ya. Nah, contoh nih ya, misalnya apa yang aku kerjakan selama ini ya. Nah, jadi selama ini aku cara acara supaya orang bisa terinfluence dengan perkataan aku gimana, supaya orang bisa dengar kata-kata aku gimana. Aku mulai membangun konten di Instagram. Ya, kalian bisa follow aku juga di Mukam Bigamen. Ini followernya bentar lagi mau 10k. Semoga setelah live ini juga di 10k. Jadi mohon bantuan untuk follow-nya. Dan itu aku kasih konten-konten yang ngasah teknologi. Dan juga aku ketua di Kode Aceh. Dan itu cara aku supaya aku bisa kasih value aku ke komunitas dan juga ke orang lain. Dan juga selain di dunia teknologi juga aku ada di berdebar.com, aku sebagai koordinatornya, dan sini aku lebih ngomong masalah kemudahan sebetulnya. Tapi ini secara aku untuk be loved dan be heard. Gitu. Jadi supaya aku didengar dan supaya orang bisa dapat value. Aku bisa kasih value ke orang lain melalui komunitas dan juga platform. Ya. Kalian bisa pakai Instagram, Twitter, atau TikTok, silakan. Nah, ada quote di Ziglar, salah satu salah satu motivator di Amerika. If people like you, they will listen to you. If they trust you, they do business with you. Nah, kalau misalnya orang suka kamu, maka mereka akan mendengar kamu. Tapi kalau misalnya orang itu trust kamu, dia akan melakukan bisnis kamu.
Oke, okay, thank you. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin aku balikin lagi ke Tanggo. Silakan Tanggo. Alright, what a great presentation. Thank you banget nih Wulkon. Oke, okay, sekarang coba teman-teman buat siapin pertanyaan-pertanyaannya yang related sama materi-materi dari speaker kita ataupun tentang DSI. Oke, okay, aku panggil dulu Emir dan Verena. Halo Emir, Verena. Halo. Lagi. Alright. So, menarik ya dari semua DSI Lead Kit, terus kemudian ada Emir dengan kesibukan dia dan bagaimana dia mengatur segala kesibukannya itu. Kemudian ada Mulkon dengan prestasi-prestasi dia di bidang marketing segala macam. Oke, buat sambil nunggu pertanyaannya, aku interesting banget sih sama dengerin ceritanya Verena. Verena boleh dong cerita sedikit, kenapa nih bisa anak bisnis manajemen tiba-tiba jadi DSI Lead? Well, it's quite interesting ya sebenarnya, karena dari awal aku masuk DSI, even dari awal aku apply buat DSI itu teman-teman aku tuh pada nanyain kayak, loh tapi kan itu buat anak informatika, tapi kan kita anak bisnis, kita tuh itu dampak terhadap lingkungan. Makanya aku memutuskan untuk masuk DSI Lead ini, walaupun sebenarnya emang itu bukan bidang yang aku pelajarin, tapi as the time goes by, aku tuh mulai mempelajari juga tentang dunia informatika, dan sebenarnya sejak dulu juga aku udah tertarik sama dunia teknologi, makanya aku memutuskan untuk masuk ke DSI Lead. Terus juga tambahan aja sih sebenarnya, kalau misalkan mau masuk DSI Lead, itu nggak harus dari informatika guys, kalian bisa dari jurusan manapun buat jadi DSI Lead, asalkan kalian punya strong commitment in building impact for society. Gitu. Alright. Oke, untuk tadi sebenarnya udah ada yang nanya di atas, mungkin ini lebih ke Emir kali ya, dari Michael Norris nih, dia nanya, Kak, lain. Gimana okay. Tuh Mir? Kalau bagi aku ya, untuk supaya kita tetap fokus, nggak mudah ke-distract sama hal lain, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang membuat kita selalu distract. Misalnya kita suka buka sosial media. Nah, hal-hal tersebut harus kita decrease, harus kita remove. Misalnya, kita dengan cara mematikan HP itu, kita jauhkan HP tersebut, supaya kita tetap selalu stay on focus. Nah, ataupun kalau misalnya kita ada gangguan fokus dari orang yang sedang, orang-orang di sekitar, orang berbicara, musik yang sangat besar, nah, kita juga bisa dengan cara kita berpindah tempat lain supaya kita bisa tetap stay fokus. Kalau bagi aku seperti itu. Mungkin di DSI lain ada yang bisa dijelaskan, ditambahkan? Coba dari Mulkon, ada tanggapan? Tadi? Terkait soal waktu ya. Kak, bagaimana cara biar fokus dan tidak mudah ke-distract sama hal-hal lain? Jujur aku banyak distraknya sih. Wah. Jadi kalau aku sih apa ya, aku environment aja sih, kayak di mana kita berada. Artinya kalau misalnya kamu ngerjain tugasnya di workshop yang orang teman-teman lagi main game sama chat, itu pasti distrak pasti. Tapi kalau misalnya kamu kayak di lab gitu kan, environmentnya orang-orang kayak lagi belajar sama macam, nah itu pasti nggak akan terdistrak. Jadi environment aja sih tentunya. Kalau misalnya orang yang kayak mudah terdistrak kayak aku misalnya ini ya, dan HP juga biasanya dipindahin dulu kan, yang sampai nanti kayak ada notifikasi dari apa gitu kan, dari Instagram atau sama aja. Oke, untuk Kak Verena, mungkin ada teknik-teknik baru? Aku ya pada secara garis besar ya, aku setuju sama Emir, setuju juga sama Mokan. Dan kalau dari aku sendiri, kalau misalnya kamu mau nggak ke-distract sama lingkungan, yang pertama itu kamu harus punya komitmen yang kuat. Kalau misalnya kamu emang benar-benar fokus, ya dikomitin gitu. Soalnya kalau misalnya kalian setengah-setengah, kalian itu pasti bakalan lebih gampang ke-distract. Nah, coba buat mengurangi intensitas penggunaan HP, dan juga notifikasi-notifikasi dari sosial media tidak perlu, itu mungkin bisa dimatiin dulu. Nah, kalau aku biasanya, aku bener, misalnya aku set waktu, oh aku pengen ngerjain tugas ini doang gitu. Terus aku kerjain bener-bener HP aku matiin, terus juga aku benar-benar nyari lingkungan yang kondusif biar nggak gampang ke-distract, karena aku juga anaknya gampang ke-distract ya, sama kayak Mulkan juga. Makanya benar-benar harus komit sih sebenarnya kalau dari aku sih itu. Alright. Oke, kemarin kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga lewat Instagram.
Jadi related sama DAC. DAC kan sebenarnya itu kita bikin tim ya, bikin tim. Untuk dari kalian ada nggak sih teknik-teknik khusus supaya ngebantu kalian gitu dalam membuat tim? Itu gimana pertamanya, pertama kali build-nya? Mungkin dari Mas Mulkon ada teknik-teknik khusus? Oke, kalau gue sih dari orang-orang yang kayak lingkungan aja sih. Jadi kayak teman dulu pertama yang aku kayak trust 100% ke dia gitu. Dan ya dari teman-teman dulu lah yang aku percaya 100% ke dia. Aku agak susah kalau bekerja sama orang yang belum aku kenal, belum punya ikatan emosi gitu, emosional. Jadi aku mulainya dari teman-teman aku, dan ada beberapa teman aku yang bisa aku andalkan, dan mereka juga aku andalkan. Alright. Selanjutnya mungkin, Emir? Oke, okay. Kalau aku sih, sebenarnya kalau aku untuk memilih tim, itu nggak harus orang yang punya skill, tapi orang yang mau. Jadi kalau misalnya dia mau, terus mau komitmen, itu pasti saya ambil, supaya apa nantinya walaupun dia nggak bisa, dia nanti tetap bisa belajar. Tapi kalau dia bisa punya skill atau punya skill yang bagus tapi dia nggak mau atau nggak terlalu niat, itu nantinya bisa hilang-hilangan. Jadi kalau bagi aku sih yang paling penting tuh dia tuh mau itu. Alright. Verena, ada tambahan? Kalau dari aku tambahin dikit aja sih, mungkin kalian juga bisa nanyain ke teman-teman kalian kira-kira dalam lingkungan kalian itu siapa-siapa aja orang yang dapat diandalkan. Karena seperti yang kalian tahu, aku kan anak ekonomi nih, sedangkan aku butuh anak-anak dari informatika dan teman-teman aku di informatika itu terbatas banget. Oleh karena itu aku nanya ke mereka kira-kira mereka punya teman lagi nggak sih yang punya komitmen yang mau sama-sama sama-sama berjuang di DSC ini biar lebih baik. Nah, orang-orang yang dapat diandalkan tersebut, aku masukin ke core team aku. Terus juga, aku nggak cuma konsen ke anak informatikanya aja, cuman aku juga buka peluang bagi anak-anak di luar sana. Buktinya aja itu di core team aku ada anak dari Ilkom, ada anak dari ekonomi juga. Jadi benar-benar diversity banget sih core team aku. Alright. Sama ya, kalau dari aku, juga terjadi diversity juga. Aku ngambil dari anak ilmu komunikasi, terus aku ngambil anak teknik informatika, terus kemudian aku juga ngambil anak sistem informasi. Jadi di situ memang diversity dengan sesuai kemampuan yang dibutuhkan itu penting banget sih, teman-teman. Jadi buat nanti calon-calon di DSC Lead berikutnya, bisa banget sebelum acara, misalkan kamu udah kepilih gitu ya, misalkan kamu udah kepilih, nah kamu mulai tuh dengan lakukan seleksi-seleksi mana sih orang-orang yang kamu anggap potensial gitu bisa diangkat untuk jadi yang bantuin kamu gitu. Interestingnya lagi, aku pengen tahu juga nih masalah yang terjadi selama program DSC dan bagaimana cara kalian mengaturnya ya. Jadi maksudnya memecahkannya gitu, menghadapinya. Mungkin dari Emir. Oke. Okay. Kalau bagi aku sih, ketika kita punya masalah, nah kita tuh harus tahu dulu root cause dari masalah tersebut. Nah, ketika kita mempunyai masalah, kita bisa meng-asking diri kita sendiri dengan menggunakan 5-whys analysis. Misalnya, kita ada masalah apa ya? Misalnya masalah tentang gedung yang pengen kita gunakan untuk event kita. Nah, kita bisa bertanya, kenapa sih masalahnya tuh kita analisis dari kenapa terjadi masalah, apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, sampai kita menentukan root cause tersebut. Ketika kita menentukan root cause, kita bisa melakukan pergerakan sekecil apapun untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu sih kalau aku dalam menyelesaikan suatu masalah yang bisa dihadapi. Oke. Okay. Selanjutnya mungkin Verena ada tambahan? Kalau dari aku, ngadepin masalah itu it's a normal thing ya, itu hal yang wajar, dan disinilah sebenarnya core team kalian tuh diuji. Jadi seberapa kompak kalian sebagai core team, seberapa supportive kalian sebagai core team, itu akan dibuktikan. Jadi kayak gitu, aku coba up dulu ya. Ini kayak gini juga sama. Yang bikin stuck di masalah itu selama berhari-hari. Mungkin kalau dari aku ya, masalah ketika stuck itu sebenarnya kan ada yang nyumbat. Nah itu kamu bisa pakai teknik helikopter scope supaya kita tahu gitu ini sebenarnya sumber masalahnya ada di mana.
Jadi misalkan sumber masalahnya ternyata malah terjadi di dalam diri kita sendiri gitu, yang sering pending-pending pekerjaan gitu, contohnya. Jadi kemungkinan, aku tambahin sedikit aja, helikopter scope itu sangat-sangat mendukung sih untuk pemecahan masalah-masalah berikutnya. Gitu, aku coba up lagi. Oke, ini ada pertanyaan. Sejauh apa dan berapa lama kita harus idealis terhadap kualitas dan effort ke produk yang kita buat sebagai pemasaran? Apakah ada metode yang bisa Mulkon lakukan untuk meninjau kebutuhan produk? Nah, gimana nih? Ini pertanyaan directly ke Mulkon nih. Nah, gimana Mulkon? Oke, okay. Nah, aku ya. Oke, okay, jadi gini. Sebetulnya kalau misalnya kita di dunia apa sih, di dunia industri atau di dunia kayak di big company atau macam gitu, pasti ada step-stepnya gitu kan. Pasti ada step-stepnya cara kita melihat peluang atau potensi peluang kita di masyarakat. Tapi kalau dari segi mahasiswa atau dari kita yang belum terlalu apa sama kan, satu aja mungkin aku yang bilang, kita harus peka. Nah, jadi kepeka itu nggak cuma untuk kebaca doang gitu lah, tapi kita harus peka ke lingkungan kita. Contoh nih ya, kasus yang dari aku sendiri, teman aku yang desainer, dia kayak apa istilahnya, pas punya kegiatan, pas punya event, dia kayak ngeluh gitu, ini capek nih kita, apa buat frame teman-teman gitu kan. Nah, aku dengar ngeluhnya dia kan, artinya ada permasalahan yang kalau misalnya aku cuek bebek itu, aku mungkin nggak, sudah itu derita lo, maksudnya aku nggak punya masalah di situ. Tapi ketika kita care dengan lingkungan kita, oh ini permasalahan nih yang harus kita lakukan, yang harus kita solving ini. Nah, kita bisa muncul solusinya, mungkin kita bisa menggunakan teknologi kayak aku buat tadi pertama. Nah, dari cerita aku tadi kan mungkin kayak gak sengaja gitu kan, dengar teman ngeluh sama macam. Nah, dari situ kita bisa solving problem dia gitu. Dan gak selamanya kita solving problem orang, kadang-kadang kita juga bisa solving problem sendiri. Contohnya kayak Airbnb gitu ya. Airbnb itu kan sebetulnya solving problem dia sendiri tuh waktu dia lagi keluar negeri dan dia nggak punya hotel yang pas dengan budget dia. Nah, itu contohnya. Jadi kita dari segi mahasiswa peka aja sih, katanya harus peka dengan lingkungan. Oke, okay. Okay. Nice. Mungkin Verena ada yang mau ditambah? Kayaknya dari tadi gatel banget nih mau nambah. Kalau dari aku, ya ini pas banget sih, ini masalah mengenai pemasaran kan, benar-benar aku pelajarin banget. Jadi ketika kalian ingin memasarkan suatu produk, kalian harus tahu dulu sebenarnya target kalian itu siapa sih, apakah itu kaum millennials, apakah itu kaum yang sudah berumur, atau mungkin anak-anak. Dan nanti kalau misalnya kalian udah menentukan target kalian itu apa, kalian bisa menentukan segmentation marketingnya. Segmentation marketing ini di sini maksudnya dengan adanya suatu target, kalian bisa mempelajari kira-kira behavior mereka atau keputusan dalam membeli yang mereka lakukan, keputusan mereka untuk menginstal aplikasi itu seperti apa. Jadi misalnya kalian pengen launch satu aplikasi, nah kalian tuh bisa lihat, oh kalau misalnya user dengan target seperti ini, dia tuh punya kebiasaan seperti ini, jadi kita akan membuat produknya menyesuaikan dengan kebiasaan mereka seperti itu. Jadi butuh adanya penyesuaian produk yang mau kalian rilis dengan target pasar tersebut. Alright, nice answer. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari sini, dari Michael Nori lagi. Kak, DSI ini kan komunitas, Kak. Apakah divisi itu diperlukan? Lalu kira-kira berapa ya jumlah anggota core team sebaiknya, Kak? Dan pembagian divisinya sebagai apa aja ya, Pak? Gimana? Ada yang mau jawab? Mungkin Emir? Kalau di DSC Unstri, itu dia juga ada divisi-divisi nih. Jadi core team-nya terbagi ada beberapa divisi. Pertama ada developer training, yang mana dia bertugas untuk mengatur atau membuat sebuah apa materi yang mana nanti akan digunakan pada saat mengajar di event-event kita. Nah, kemudian juga ada digital campaign yang mana dia bertugas untuk membuat desain, dia mengatur post dan semacamnya. Dan terakhir ada community manager yang mengatur komunitas yang ada di DSC Unstri. Oke. Kalau untuk jumlah anggota core team-nya itu depend sih. Misalnya
kalau saya sih dia mengambilnya setiap divisi mengambil 2 core team. Jadi ada kayak penanggung jawabnya, ada juga yang wakil penanggung jawabnya. Oke, kalau di sini seperti itu. Mungkin dari DC lain bisa nambahin? Untuk Mulcon ada tambahan? Kalau sebelumnya tergantung dengan banyak sekali yang harus pertimbangkan dari berapa orang kira-kira yang ingin kita guide ya. Artinya kalau misalnya universitasnya yang berbau teknologi ya, itu kita perlu banyak karena kita mungkin perlu handle berapa orang banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya yang kayak banyak jurusannya, contoh kayak UI mungkin ya, UI atau Unsyiah sendiri mungkin, nah itu mungkin kita bisa pilih beberapa orang yang memang jiwanya jiwa penggerak gitu, nggak harus pinter tapi jiwa penggerak, dan itu terserah balik lagi ke DC-nya semana seberapa yang dia ingin ajak gitu, tapi jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar timnya, ya cukup makalah. Alright, Verena, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari aku, di DSC aku, core team-nya itu aku ambil ada 6 orang termasuk aku. Terus untuk pembagian divisinya apa-apa aja? Sebenarnya itu tergantung kamu sih, kamu kira-kira ke depannya itu mau butuhnya apa. Tapi disesuaikan juga dengan sumber daya yang kamu miliki, kemampuan teman-teman kamu tuh mereka pada menguasainya tuh bidang apa. Kalau misalnya aku kan tadi ada anak informatika sama anak non-informatika, jadi itu aku split, oh yang fokus ke non-teknikal itu anak-anak yang luar informatika, sementara yang untuk urusan-urusan informatika itu aku serahkan ke mereka, entah itu mereka ngurusin Android, entah itu mereka ngurusin website dan sebagainya. Kalau aku sih gitu. Alright. Jadi sebenarnya untuk dari Google sendiri dia juga udah nyediain beberapa beberapa bentukan tim. Pertama, kalau yang kalian lihat di template sini, dia ada namanya DSC Lead, yaitu kita nanti yang sebagai pemimpinnya. Terus kemudian ada Faculty Advisor, di mana Faculty Advisor ini salah satu dosen yang relate sama kampus langsung. Jadi misalkan ada berita apa antara kampus dan DSC, dia yang menghubungkan, gitu. Terus kemudian ada yang namanya non-technical di sini. Non-technical itu bisa apa aja nih? Nah, non-technical itu bisa ngurusin partnership dan program. Nanti itu dijabarin lagi sesuai dengan job list masing-masing. Terus kemudian ada juga media dan kreatif, orang-orang yang bikin postingan, orang-orang yang bikin editan segala macam. Terus kemudian ada technical juga. Tentunya teknikal ini yang paling krusial ya teman-teman. Buat ngajar kita butuh tenaga kayak developernya dan speaker. Gak jarang juga anggota-anggota core team itu yang malah jadi speaker di acara-acara khususnya untuk DSC di masing-masing kampus gitu. Kalau di DSC UG kita punya 11 core team. Jadi untuk banyaknya sebenarnya secara keseluruhan DSC nggak membataskan ya, jadi nggak ada batasan mau ada berapa core team kah segala macam, cuma menurut aku semakin sedikit core teamnya itu semakin baik, karena untuk penyesuaian jadwalnya jarang bentrok pastinya. Semakin banyak orang ada di dalam satu organisasi, untuk penyesuaian jadwalnya itu akan semakin susah kayak gitu. Oke, ada lagi question? Tak, perihal segmentasi pasar. Right, mungkin aku ke sini kali ya. Verena, sepertinya marketing sekali. Nah ini pertanyaannya menarik ya mengenai segmentasi pasar. Jadi sering berjalannya waktu target pasar kita itu bisa berubah nggak ya? Itu bisa banget target pasar kalian itu berubah. Dan apabila bisa berubah, menurut kakak apakah kita harus stick pada target pasar yang pertama kali atau gimana? Nah, sering terjadi dalam perusahaan, mereka tuh misalnya nih ya, udah punya target pasar, oh aku pengen nargetin pasar millennials gitu. Terus sering berjalannya waktu, target pasar mereka berubah, bisa jadi ke orang tua atau ke anak-anak. Nah, adanya perubahan target pasar ini sebenarnya bikin perusahaan itu nggak fokus. Mereka mau ke target yang mana satu, sehingga entar strategi pemasarannya itu bakalan bisa berubah-ubah. Contohnya itu aku ambil misalnya Indofood lah ya, yang produknya itu familiar sama teman-teman semua. Indofood itu kan ngeluarin produk yang paling terkenal itu mie. Nah, mereka tuh punya target pasar untuk semua kalangan.
Tapi mereka tuh pakai strategi cost leadership, di mana barang-barang Indomie-nya tersedia itu yang mereka jual itu harganya tuh murah sehingga bisa dijangkau ke semua orang. Sedangkan kalau misalnya mereka bikin target pasar yang berubah, otomatis Indomie-nya ini kan harus menyesuaikan dengan perubahan target pasar kan, dan itu akan memakan waktu lagi, harus research and development lagi, ngeluarin biaya lagi. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk tetap fokus kepada target pasar yang udah ditetapkan di awal, supaya nanti pas udah dijalanin itu nggak kemana-mana kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu mau bikin segmentasi pasar baru atau pindah ke target pasar yang lain, aku rekomendasiin kalian menyesuaikan produk yang sesuai dengan kriteria mereka. Kayak misalnya kamu mau bikin aplikasi untuk orang-orang yang punya mobil mewah. Nah, kalau misalnya orang-orang yang punya mobil mewah itu kan kalangan tertentu aja kan, nggak bisa ditargetkan untuk semua orang. Jadi kamu harus terus apakah aplikasi atau produk itu sudah sesuai dengan kriteria mereka apa enggak, sudah sesuai dengan target mereka apa enggak. Dan kalaupun terjadi perubahan, menurut aku dan berdasarkan apa yang sering terjadi di perusahaan, mending kalian bikin produk baru yang sesuai dengan segmentasi pasar baru itu, daripada kalian udah bikin satu produk terus mesti ganti target lagi, itu kayak ngeluarin biaya lebih banyak dan waktu yang lebih banyak. Dan resikonya pun akan tinggi gitu. Kalian bisa kehilangan target pasar kalian yang udah kalian tetapkan di awal. Sedangkan kita nggak mau itu terjadi kan. Kita tetap harus mempertahankan customer loyalty atau user loyalty yang udah kita miliki sejak awal. Jangan sampai kalian udah dapetin kepercayaan dari pengguna, kalian udah dapetin kepercayaan dari konsumen, tapi karena adanya perubahan segmentasi pasar ini, customer ataupun pengguna yang loyal itu malah beralih ke aplikasi yang lain atau ke perusahaan yang lain. Itu sih kalau menurut aku. Wow. Nice insight. Okay. Thank you banget nih teman-teman yang udah hadir di acara DSI Talk series kedua. BTW bakal ada lagi series ketiga dan series-series berikutnya selama bulan Mei. Jadi make sure teman-teman keep update di bawah tersebut. Sorry ya Verena sama Emir. Itu ada sosial media kita, tolong di follow. Jadi nanti teman-teman bisa keep update sama acara-acara kita. Kayak gitu. Okay. Mungkin nanti untuk sesi berikutnya atau mau ada tanya lebih lagi, bisa langsung ke grup Telegram yang udah kita buat. Alright. BTW, thank you semua buat yang udah nonton kita. Jadi, sekian dari acara DSI Talk Series kedua ini. Jangan lupa untuk pendaftaran DSI Lead, itu udah tinggal 2 hari lagi, sampai bulan 15 Mei. Kita tunggu kehadiran kalian di DSI Lead 2020. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ayo maju bersama. Okay? Ayo maju bersama. Alright. Thank you.